Selamat pagi, kita mulai dengan Harry di Underwater Space. Sekarang saya ada di Jembatan Sarinjak. Mau lihat kondisi laut bagaimana. Cuaca bagus, tapi lautnya terus sekali airnya kelihatan. Dan ada gelombang dari Rainbow. Coba kita cek. Oke. Sudah beberapa hari ini gelombang datang dengan angin barat, air jadi yang jelek sekali dan juga sedikit menghancurkan ujung jembatan daripada sampai bisa kita melihat semalam sampai papan jembatan atau timnya lepas berarti gelombangnya lumayan besar, mungkin kejadiannya malam hari. Airnya nggak kelihatan nih dasar, kemungkinan darah aslinya mungkin sekitar 20 cm mungkin, terus sekali bisa lihat di sini. Biasanya sudah keruh, tapi sekarang lebih keruh lagi. Jadi kemungkinan untuk diving agak susah karena jarak pandangnya kurang bagus dan mungkin untuk mencari kriter juga susah.